Inilah hasil asam padeh kita hari ini ya, kakak dan bunda. Selamat mencoba ya resep Bang Khalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Khalif. Hari ini aku akan berbagi resep asam padeh ikan tongkol super enak dan praktis. Resep ini setiap hari kugunakan untuk sahur rumah makanku. Untuk takarannya 3 kilo atau 4 kilogram ikan tongkol. Kalau bisa ikan tongkol sisik lebih enak lagi. Aku minta tolong kepada yang sudah menonton video ini, tolong dikondisikan jempolnya, jangan asal kasih dislike, dan tolong dibantu dukung terus channel Bang Khalif dengan cara subscribe, like, dan komentar yang positif. Terus share sama teman dan sosial media lainnya ya. Nah, resep apa saja yang menggunakan untuk resep asam padeh ikan tongkol super enak dan praktis ini? Mari simak terus videonya sampai selesai, gimana cara mengolahnya, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, bagi yang belum nonton rendang padang, ayam gulai padang sama gulai kepala ikan kakap dan ikan mas sudah ada ya di video Bang Khalif, jangan lupa disaksikan juga untuk menambah menu-menu di rumah kakak dan bunda semuanya. Mari kita saksikan bumbu-bumbunya ya kakak dan bunda. Ini adalah beberapa bahan yang sudah kita haluskan terlebih dahulu. Apa saja bahan-bahannya? Oke kakak dan bunda, bahan pertama yang kita gunakan sini adalah kemiri 1/4 yang sudah digiling halus ya kakak dan bunda. Cabai giling merah 2 sendok gulai. Takaran sendoknya udah tahu ya, tonton di video yang lain ya kakak bunda. Nah itu takaran sendoknya. Bawang putih 1 sendok setengah, micin sama penyedap rasa secukupnya. Garam secukupnya. Bawang merah 1 sendok setengah, gulai ya kakak bunda, kunyit 2 sendok makan, jahe 1 sendok setengah gulai, asam kandis sama daun kunyit 2 lembar. Sekarang kita masukkan semua bahan yang sudah kita sediakan tadi ke dalam kuali sama micin dan penyedap rasa juga ya kakak dan bunda. Kita kasih air sebanyak 2 gayung. Itu takaran gayungnya kakak dan bunda. Setelah air kita masukkan sebanyak 2 gayung, baru kita nyalakan api dengan api ukuran sedang ya kakak dan bunda. Kuahnya mendidih, baru kita masukkan kepala dulu terlebih pertama ya kakak dan bunda. Ini tidak boleh sering-sering kita aduk, ngaduknya cuma sekali aja asal tidak nempel ke kuali ikannya. Nah setelah kepala setengah matang, baru kita masukkan dagingnya, daging ikan tongkol ya kakak dan bunda yang sudah kita sediakan tadi ke dalam kuah beserta kepala. Setelah daging masuk semua, baru kita pakai api ukuran kecil dan jangan selalu diaduk supaya kita mendapatkan kentalnya yang bagus, supaya kuahnya tidak encer dan ikannya tidak hancur ya kakak dan bunda. Oke kakak dan bunda, setelah ikannya benar-benar memasak dan kuahnya kekentalannya cukup, kekentalannya tergantung selera ya kakak dan bunda, baru kita matikan apinya ya kakak dan bunda. Inilah hasil asam padeh kita hari ini ya kakak dan bunda.
Selamat mencoba ya resep Bang Khalif. Terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di resep atau tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.